Awal tahun sudah pasti ramai yang mengidamkan tubuh badan yang sihat dan cergas. Namun bagi golongan kelainan upaya OKU, menyertai acara larian dengan kerusi roda bukanlah satu perkara yang mudah. Itulah keunikan larian perpaduan Komuniti Klang yang disertai lebih 500 peserta pelbagai peringkat umur dan keadaan fizikal. Sebelum acara pelepasan larian pada jam 6.30 pagi, peserta mula memanaskan badan dengan aktiviti senam tari atau Zumba. Larian amal yang dianjurkan secara tahunan oleh Jaksa Pendamai Klang ini dibahagikan kepada dua kategori. Kategori pertama terbuka sejauh 5 km bermula dan berakhir di Menara Port Tech, Bandar Baru Klang. Manakala kategori kedua sejauh 3 km disertai hampir 100 peserta OKU berkerusi roda. Aktiviti ini sememangnya dan seeloknya dianjurkanlah supaya komuniti OKU macam kita ni supaya terdedah dengan dunia luar, supaya tidaklah rasa diri itu disisihkan. Acara ini sangat bagus dan saya berharap akan dilakukan tiap-tiap tahun. Dan ini bukan untuk orang normal saja. OKU semua boleh join untuk kesihatan, untuk mencergaskan badan. Kebanyakan OKU dia kurang sedar untuk benda-benda ini. Selain menggalakkan penyertaan secara individu, larian ini turut memberi peluang kepada ibu bapa beriadah bersama anak-anak. Kita rasa baguslah tu semua family sama-sama together. Then with the activity, something like good exercise jugalah. Itu yang mustahak. Acara sebegini juga diharap mampu menggalakkan masyarakat dalam membudayakan gaya hidup sihat secara bersama, tidak mengira bangsa.